Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran PKBU bersama saya Dwi Lindasari, kelas 11 IPS dari SMA Muhammadiyah 1 Sendang Agung. Video ini merupakan video pembelajaran pertama di mana kita akan membahas materi mengenai karakteristik kewirausahaan. Sebelum kita mengenal karakteristik kewirausahaan, mari kita mengenal pengertian kewirausahaan. Apa itu kewirausahaan? Kewirausahaan ialah sebuah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, serta menerapkan cara kerja teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisien dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Jadi itulah pengertian dari kewirausahaan. Pada dasarnya, seorang wirausahawan itu harus memiliki 6 karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, percaya diri. Kenapa sih kewirausahawan harus percaya diri? Karena kalau dia tidak percaya dirinya sendiri, bagaimana dia mau buat orang lain percaya sama produk yang dia buat? Jadi dia harus yakin sama dirinya sendiri. Yang kedua, berani mengambil resiko. Berani mengambil resiko itu, dia berani mengambil pilihan-pilihan yang tidak pernah ia ambil atau keluar dari zona nyaman. Makin besar resiko, makin besar juga keuntungan yang didapat. Yang ketiga, berorientasi pada masa depan. Berorientasi pada masa depan yakni dia ini selalu punya target ke depannya atau mempunyai tujuan yang ingin dicapai ke depannya. Keempat, keorisinilan. Orisinil itu original, asli, produk yang dia punya itu ide dia sendiri dan ingin mengembangkannya. Kelima, kepemimpinan. Kepemimpinan atau leadership ialah bagaimana dia bisa mengelola sebuah usaha, memimpin dirinya sendiri sebelum ia memimpin orang lain. Yang keenam atau yang terakhir yaitu berorientasi pada tugas dan hasil. Berorientasi pada tugas dan hasil ialah mempunyai rencana dan juga ia harus berperan aktif dalam berorientasi pada tugas dan hasil. Rencananya berbentuk pelaksanaan dan membuahkan hasil yang maksimal sesuai tujuan yang ia harapkan. Jadi sekian dulu video materi PKWU yang dapat saya sampaikan.